Tutorial membersihkan bulu ketiak ala tukang. Di saat saya sedang nukang, pekerjaan saya terganggu bahkan terhalangi. Oleh bulu ketiakku yang sangat panjang, lebat dan rimba. Bahkan saat saya mau memalu, tangan saya terjirit oleh bulu ketiak saya sendiri yang sangat panjang. Karena bulu ketiakku yang sangat panjang ini, saya juga sering keserimpet. Saya menjadi galau, pemurung, dan hampir putus asa. Namun saya mempunyai ide untuk meminta bantuan kepada kakaknya bocil kematian yang merupakan seorang petani. Lalu saya mencurahkan isi hati saya kepadanya tentang apa yang saya alami selama ini. Dia pun memberi saya saran, bahkan berkenan untuk membantu saya. Sebagai tani, dia mencoba untuk menyemprot saya dengan cairan pestisida. Namun sayangnya, usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Langkah kedua, sebagai seorang petani, dia mencoba menggepiok bulu lengek saya. Namun usaha itu juga tidak membuahkan hasil. Lalu dia mencoba menyelesaikan masalah ini menggunakan metode kita bicarakan dengan baik-baik. Namun hal itu juga gagal dan tidak membuahkan hasil. Akhirnya kita menggunakan metode terakhir, yaitu menggunakan mata lumpik, arit. Namun arit ini masih goang dan berkarat, kita harus tajamkan terlebih dahulu. Kita akan ungkal di atas batu atau kita akan asah agar tajam. Namun sebelum diungkal, tentu saja kita harus membasahi arit itu terlebih dahulu. Bangunan latihan pertukangan. Di sini skill tukang si main rambut. Setelah aritnya basah, baru bisa kita asah. Setelah diasah, tentu saja aritnya menjadi makjering, kinclong dan tajam. Petani itu katanya akan membuktikan terlebih dahulu kalau aritnya benar-benar tajam. Dia menunjukkan kepada kita ada pohon mangga di sana dan dia akan memutuskan menjadi dua bagian katanya. Wow, lihat pohon itu terputus menjadi dua, guys. Petani itu ternyata bukan petani yang bukan-bukan. Saya melihatnya sangat terkesima dan takjub. Bahkan orang teleponan saja, apabila dia lewat, koneksi jaringannya dapat terputus menjadi dua karena ketajaman arit yang ia miliki. Bahkan orang yang sedang berpacaran saja, apabila dia sudah beraksi, bisa membuat putus hubungan seseorang. Pokoknya aku mau putus. Gak tahu kenapa aku mau putus. Nani. Dan apabila dia sudah mengeluarkan awak keningnya, hutang negara pun bahkan bisa ia putus. Karena sudah terbukti ketajamannya, kita kembali ke tujuan awal, yaitu membersihkan bulu ketiak saya. Sebagai finishing, kita memerlukan lakban. Lalu, arit yang tajam itu kita gunakan untuk menyobek lakban. Lalu tinggal mak telumpik. Bulu ketiak pun sudah siap untuk dibersihkan.